Ya oke, selamat petang, jumpa lagi di dokumen kita. Ini di depan kita sudah ada ini ya, paket reflektor. Ini bit lagi ya. Ini emang paling banyak bit ya, dari kemarin-kemarin itu kok bit terus. Tapi ini kan edisinya emang berbeda ya, untuk pemberitahuan juga dan informasi juga. Ini bit pakai billet sniper AE model BMW dan termasuk slotnya pastinya ya. Ini Demon mintanya satu warna biru saja, karena kalau pakai RGB Sweet NC itu pakai RGB pakai Sweet lah ya, yang sebelumnya juga udah pernah di-upload, silahkan dilihat. Itu harganya beda. Ini satu warna. Kita ini ada yang pakai Osram, ada kalau yang lebih murah juga ada ya. Biasanya kita pakai yang murah gitu ya, kalau maunya yang murah. Ini yang standar pakai Osram. Nah, ini tampilan kebetulan tidak pakai leveling. Nah, kalau tidak pakai leveling seperti apa belakangnya? Nah, seperti ini kita perlihatkan dengan jelas. Nah, ini kalau non leveling. Non leveling itu ini ya, tapi ini tetap waterproof ya. Jadi kita mengasih lubang itu di bagian bawah itu sedikit, hanya segede sapu lidi saja. Nah, ini tetap waterproof. Ini dikasih plastik. Bukan plastik steel, auto sealer. Kalau plastik steel bagian samping, nah ini plastik steel. Nah, ini keras kan? Ini keras. Ini plastik steel untuk atasnya ini auto sealer. Nah, itu tertutup semua rapat, dan bawahnya juga rapat, hanya lubang kecil segede sapu lidi saja. Tampilannya seperti ini, non leveling ya. Kalau pakai leveling ya tinggal ngomong aja sih begitu ya. Nah, ini emang mintanya itu satu warna untuk Demon, dan AE BMW-nya ini mintanya RGB. Nah, ini kita kalau RGB itu emang bisa pindah warna semaunya ya. Kita tes, takutnya enggak nyala gimana. Ini posisi kuning ya, kita coba putih. Ini kan ada tuh. Nah, ada putih. Nah, dia rubah putih ya. Kalau dikedip dipijit sekali lagi dia kedip. Jadinya strobo gitu. Tapi kalau kita pijit lagi ya diam, putih, ada biru, jadinya biru-biru, kalau tengah biru, satu warna soalnya. Ini ada hijau, ada merah, ada kuning, ada toska, terus pink. Ya udah deh, warnanya ini aja ngikutin. Ini kalau ini yang toska nih, ini kalau kita pijit ke atas ini kan dia lebih muda-muda atau tua, nggak tahu lah. Kita pijit ke atas nih, nah ini lebih muda ya. Oh, muda. Oh, lebih muda ke arah hijau. Ini hijau betulan ya. Kita menuju ke arah ke bawah ini lebih toska. Nah, ini merah lebih ke bawah menuju ke arah pink ya. Oh, menuju ke arah kuning. Ini biru ke bawah menuju ke arah, nah ini baru pink. Sebenarnya warnanya banyak, tapi di jajaran ini hampir sama sih sebenarnya. Tapi sebenarnya beda emang. Nah, oke ya, ini untuk RGB-nya bisa request model AE RGB, model apa namanya, AE BMW RGB bisa, tengahnya RGB bisa, atau tengahnya satu warna bisa, ininya RGB seperti ini bisa, pakai leveling bisa, non leveling juga bisa. Kalau AE bulat COB sama AE model BMW gini RGB mau nggak itu harganya disamain. Tapi dari AE COB pula sama AE BMW itu beda, harganya itu beda gitu ya. Oke, untuk lampu tengahnya sebentar, tengahnya kita tes, tapi sebentar untuk perkabelannya ini yang paling penting. Kita menengok ke belakang, tadi udah dari belakang nggak disebutin. Untuk bit 2013 dan 14 ini hanya menempelkan satu kabel saja. Ini hanya satu kabel, ini satu kabel lagi kan, ini untuk ngetes ya. Hanya menempelkan satu kabel saja. Ini untuk 2013-14, 2015-16 juga iya sih. Cuman kalau 2013-14 kita selalu menggunakan relay. 2013-14 kita selalu menggunakan relay. Kalau 15-16 biasanya tidak. Tapi Anda ada kata request ya bisa, nanti akan kita kasih. Jadi ini cuma nyolokin di aslinya saja dan nempelin satu kabel di aki saja. Untuk negatifnya udah kita satukan di sini. Nah, ini kan posisi senja, kita ngikutin warna-warna di originalnya ya. Kuning ini warna putih kan lampu dekat. Ini kita coba dikit. Nah, ini lampu dekat. Ini lampu jauh. Oh, sorry, di tengah. Ini lampu jauh. Lampu dekat. Oke, kita coba di belakang saja karena udah posisi petang ya.
sana, coba sebentar. Posisinya udah petang, kita coba dikit ya. Oke, ini dia ya, kita iya. Kita tujuan cahayanya itu silakan cahaya dari bilet sniper. Jadi kalau tidak pakai leveling, nanti setelannya dari bawah baut yang ada di bawaan motornya. Itu ada bautnya tuh. Nah, di sana untuk nyetel, kalau ketinggian garis cut off-nya atau kerendahan itu disesuaikan dari baut bawaannya. Mungkin kita tes lampu jauhnya dikit ya. Ini lampu dekat nih posisinya tuh, lampu dekat ya. Nah, lampu dekat. Kita akan coba dikit untuk lampu jauhnya, ini dia sebentar, 1, 2, 3. Nah, ini lampu jauh ya, lampu jauh. Ini lampu dekat, sorry belum mana tadi, aduh lubang. Oke, itu lampu dekatnya ya, cukup jelas ya. Atau kita menoleh ke sebelah kiri sebentar. Nah, kita ganti ke arah sana. Nah, ini dia cahayanya. Nah, oke ya, cukup jauh ya untuk cahayanya ya, cukup bagus lah tuh. Jadi cukup recommended ya, cukup lah gitu ya. Tapi kalau andai kata kurang ya silakan pakainya Explorer atau Fahit E7 atau yang lebih tinggi speknya gitu lah ya. Merek kan banyak, ada CBI segala dan banyak sekali kalau Pro G-Pilot ya. Oke, saya rasa cukup untuk menunjukkan cahayanya, emang segitu cahayanya ya. Oke, cukup saya rasa. Oke, kita bergeser lagi ke sini. Nah, itu dia ya. Kalau untuk reflektor B2013-14 itu menggunakan relay dan tinggal nyolokin soket aslinya dan satu kabel ke positif aki. Untuk 2013-14 silahkan di DC dulu karena jalur dari senjanya sendiri ini ngikutin aslinya, dan di motornya kan itu masih AC tuh. Kalau 2015-16 tinggal nyolok aja, nggak perlu ngotak-ngatik kabel, dia udah DC bawaan. Kalau 2013-14 belum, silahkan di DC dulu. Caranya ada di video sebelumnya atau video orang lain pun banyak di Google, di YouTube, silahkan dicari dulu. Itu kalau 2014 ya. Oke, penjelasan saya ada yang kurang apa enggak ya? Oke deh, saya rasa cukup jelas untuk request warna AE, COB bulat, slot model BMW, AE BMW, silahkan request saja melalui chat WhatsApp. Untuk chat WhatsApp slow respon memang, jadi malam atau pagi hari itu pun waktunya terbatas, mohon maaf juga. Ini posisinya saya juga belum sempat megang, posisinya saya juga belum sempat megang HP ini, coba kita intip sedikit. Wow, nah ini guys ada 35 tuh, ini belum dibalas tuh, siapa aja tuh. Maaf ya, ini saya belum sempat, nanti lah kalau sudah pulang saya emang posisinya ini mau beres-beres dulu. Aslinya udah di lokasi kita, sebenarnya jam 1 buka, jam 4 tutup, itu aslinya untuk waktu konsumen. Tapi ini lagi nanggung, tadi mau beres gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih, tetap di dokumen kita. Kalau ada yang kurang jelas nanti akan kita jelaskan di lain kesempatan. Wassalam, bye.